untuk selamanya yang ku mau kita menua bersama hingga tiba saatnya menutup mata. Ku mohon izinkan nama kami bersanding di asimu, ya Allah. Ketemu lagi dengan Aibil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Reja DA4 di sini. Gak berasa nih ya, Indonesian Television Award udah diadain lagi. Bener, rasanya tuh baru kemarin ya. Lesti yang apa, para idol-idol K-pop tuh pada excited dengan suara Lesti, ya kan. Kali ini udah Indonesian Television Award lagi. Ya, kan? Dan kali ini kita mau reaksi videonya Lesti. Betul. Nyanyiin lagu di Arshin. Tapi sebelum itu nih ya, congratulations dulu buat Lesti. Bilar juga, sinetronnya juga. Oh, jadi aktor sama aktrisnya mereka. Iya deh, kayaknya pokoknya kalau enggak salah Bilar dapat, Lesti dapat, terus sinetronnya juga dapat. Wow. Yang pasti aku Lesti sih yang fix banget nih, aku lihat banget Lesti yang dapat. Aku sih tahu mereka masuk nominasi aktor aktrisnya ya kan. Tapi kalau menang aku enggak tahu dan belum melihat gitu ya siapa pemenangnya gitu. Bener sih, kalau enggak salah ini udah fix. Congratulations. Kalau udah ada nama Lesti nih ya di jajaran nominasi, udahlah. Dan pas the power of Lesti lovers itu bah luar biasa. Mereka diem tapi gerlan lagi. Pokoknya acara kalau ada Lesti nggak mungkin Lesti lovers nggak bejibun yang datang. Kayak kemarin ya acara yang apa? Dekade yang satu dekade itu benar-benar wah. Kata Raiga, ini Lesti lovers semua, boy, yang menguasai gitu ya kan. Kali ini demi memuaskan Lesti lovers semuanya, kita reaksiin Lesti nyanyi di Arshimo. Di Indonesia Television Award. Langsung aja. Ini jujur nih kita udah lama banget gak denger lagu ini tau. Iya benar. Ya kan? Aduh. Suaranya itu, kalian ini nggak sih ngerasa nggak sih pas dia nyanyi dalam sunyi, terasa sunyi, semuanya sebenarnya sunyi. Makanya kalian lihat, aku sengaja nutupin mata, aku pengen menikmati banget starting pointnya itu, enak banget. Kan biasanya kalau live gini kan ada suara penonton, bagaimana ini benar-benar hening banget. Nice. Ini penontonnya juga masya Allah luar biasa loh, nggak ganggu di awal gitu ya, pas begitu berhenti baru. Ini kayaknya penontonnya sama sih kayak kita yang tipe yang menikmati dulu, yang baru. Yes. Aduh, dinamikanya. Aduh, ini nggak tahu lah ngomong apa lagi deh, enak. Aku di sini lebih banyak diam, menahan nafas, menikmati. Benar-benar ini suara memang untuk dinikmati banget. Oh.
aku meleleh, sumpah aku meleleh dengarnya. Ini juga suaranya Lesti udah enak banget, ditambah suasana studionya juga mendukung banget. Ini kayaknya semua terhipnotis dengan suaranya di sini. Jarang banget aku denger Lesti nyanyi nggak bikin apa ya, hipnotis semua orang di sana deh. Wow, ini di ref pertama udah diimprove loh. Wow. Merasa dalamnya enak banget. Yes. Allah ya Tuhanku, astagfirullahalazim, enak banget ini. Kok astagfirullahalazim ini, masya Allah. Ya. Dimasak sama aku mencintaimu karena Allah itu ya. Yang soundtrack sinetron ya, iya. Oh. Iya loh. Aku enggak tahu, aku taunya di arsimu loh. Iya loh, karena makanya tadi openingnya kita bilangin di arsimu. Iya, di arsimu kan? Ya Allah. Iya, di video YouTube-nya di arsimu. Di arsimu juga. Coba cek dulu deh, benar kan di arsimu kan? Iya, kita lihat di. Soalnya yang aku tahu kan di arsimu nih. Aku nggak tahu kalau di mashup ini lagunya. Kalau di mashup kan Lesti Kejora di arsimu. Tuh kan. Tim tukangnya ini nggak tahu nih, dua lagu beda boy. Boy mon. Karena kita openingnya berarti iya. Arsimu kan. Biasanya ya kalau nyanyi bikin istilahnya kena hati, nyeredet hati itu sekali, ini berkali-kali dari awal boy. Aku mah dari awal udah pantas dari lagu pertama dia langsung improve. Iya, ternyata, iya makanya ternyata. Aduh, think of me, I love you. Kasih dangdut sedikit. I love you pokoknya. Ini gong. Oh.
pernapasan lu. Gila sih ini dengerin dari awal sampai selesai, nggak ada henti-hentinya, cuma bilang amazing, speechless, benar-benar bikin kita tuh terhanyut banget sama suaranya Lesti. Dari awal aku udah meremin mata, benar-benar menikmati ya, semuanya, dan aku suka banget sama audiens yang lagi nonton di sana. Yes. Benar-benar best kalian semuanya. Yes, tahu momen gitu loh, aku suka nih penonton yang tahu momen gitu. Betul. Benar-benar hadir situ menikmati idolanya buat nyanyi, bukan untuk berteriak-teriak gak jelas atau apalah gitu. Gak gengges ya gue. Ini benar-benar kalian juga menikmati banget. Yes. Persembahan yang dikasih sama idola kalian, artis yang tampil di sana, itu bentuk apresiasi dan penghargaan tinggi banget buat artisnya. Yes, betul. Ini luar biasa. Oh iya, sama satu lagi aku tuh salutnya apa coba? Waktu ketemu kemarin waktu satu dekade, Lesti. Udah lama banget aku terakhir ketemu Lesti belum pakai hijab. Coba bayangin, udah lama banget kan. Aku pikir mungkin dia gak bakal lupa kali ya. Terus aku sapa. Dengan excitednya dia nyapa gitu. Oh my god, ini orang memang benar-benar. Sesambal dulu ya. Aduh, gila enggak ada berubahnya ini. Aduh, makin wajar lah. Karirnya makin bagus. Masya Allah, ini. Aduh, udah terbaik deh. Ini kita tunggu aja selanjutnya ada grup gebrakan. Ada yang komen katanya Lesti bakal ngeluarin lagu sama Farel. Hah? Lagu Ambiar Cenah. Bener gak Lesti? Bener gak sih? Lesti Lover. Bilang coba. Karena ada yang komen gitu, aku baca ya. Tapi gak tahu. Nah kita tunggu, kita tunggu. Ayo Lesti Lover tolong bocorin sama kita ya. Ya spill apa Lesti, ya spill aja gitu. Bener kak, ada gitu. Bener. Tolong ya, spill. Tapi buat kalian Lesti Lover siapapun yang nonton video ini, belum subrek dulu. Ya, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.